Sebenarnya kalau kita bercakap tentang perbandingan ni, banyak je pesakit. Even yang datang jumpa saya dekat klinik pun, dia cakap, yelah saya kan doktor private kan. Cakap, doktor kalau kat klinik kerajaan tu nak tanya soalan pun tak boleh. Doktor kalau kerajaan tu asyik nak kena marah je. Selalunya saya akan cakap dekat pesakit macam ni. Saya tak ambil pot sangat apa yang dia nak komen negatif-negatif tu. Sebab benda tu di luar kawalan saya, satu. Yang kedua saya akan cakap, puan you tak boleh nak compare saya punya servis, government punya servis. Why? You kena tengok patient load. Okay, kat sana mungkin satu hari dekat 1,000 orang datang klinik kesihatan tu. Klinik saya, berapa orang je kan? Tak sampai 100 pun. So, di mana kita ada masa yang lebih untuk kita bercakap dengan pesakit tu. So, kita boleh entertain dia. Kita ada masa untuk lukis, untuk explain macam tu. Macam saya cakap tadi lah, bukan semua orang mampu ke private sebab dia tahu dia kena bayar. Tapi, kalau you boleh pergi ke private, janganlah condemn balik orang yang dekat sana. Kadang-kadang kita kan manusia, mungkin kebetulan waktu dia datang tu mood dia tak okey. Kalau you rasa tak selesa dengan cara dia layan you, cakap lah elok-elok. Doktor, saya minta maaf, saya mungkin tanya soalan banyak, tapi saya nak tahu benda ni boleh tak doktor? Saya macam tak berapa faham, saya tak berapa clear. Saya rasa kalau you cakap dalam keadaan yang baik, tak ada lagi lah kalau orang tu waras dia nak marah you balik. Biasanya kalau you cakap baik-baik dia akan tanya. And depends juga dengan individu tu punya cara. Okay, kalau kata macam tengah doktor, dia akan tanya. Lepas dia explain tu, dia cakap laju sikit kan sebab dia nak kejar masa kan. Kadang-kadang dia tanya balik, ibu ada apa-apa soalan tak nak tanya? You dah dengar tadi, alamak dia cakap laju sangat lah, aku pun tak faham benda dia cakap kan. You kena tanyalah balik dekat dia, doktor minta maaf yang tadi doktor cakap laju sangat lah, saya tak berapa dapat tangkap. Boleh tak doktor ringkaskan sikit? Mesti dia akan ringkaskan balik. Masa zaman saya belajar dekat universiti dulu, saya punya specialist, dia memang setiap kali round, kalau patient tak faham, dia akan make a habit untuk berdiri sekejap dekat meja tu dan dia akan lukis. Dan dia akan bagi pesakit saya buat balik lukisan dia tu. And saya pun buat benda yang sama. Cuma you kena faham, kadang-kadang ada ketika-ketika situasi tidak membenarkan untuk kita buat macam tu. Depends on the patient load, depends on the emergency ataupun apa situasi yang berlaku pada waktu tu. Cuma kalau you rasa tak happy ataupun you rasa tak faham, tak clear, you can always ask. Reality yang kita tengok, pesakit dekat klinik kerajaan boleh sampai 200. Kalau yang ni luar daripada rural area lah, maksudnya luar daripada Selangor ni. Tapi kalau klinik-klinik yang besar, contohnya macam klinik Green Town, Ipoh, kita ambil contoh klinik Shah Alam ke apa ke, dia boleh up to 1,000. Dan doktor hanya ada belas-belas orang je. You rasa boleh tengok layback ke, macam relax. Memang taklah, kita akan terkejar-kejar masa jugalah benda tu. Dan kadang-kadang mungkin waktu kita tengah tengok tu, ada emergency yang berlaku. Tiba-tiba patient asistol, you nak kena CPR, you nak kena cepat sebab benda ni pun you nak kena tengok juga. Kalau tak nanti orang yang tunggu kat belakang tu lagi lama kan. So kita kena balance lah. Tapi ada ketika-ketika macam saya cakap tadi, benda tu berlaku di luar kawalan. Kalau kita nak mudahkan kerja doktor, ini yang saya selalu tengok lah. Patient kalau kat government, saya kat government dulu pun. Kalau kata you warded, you pergi emergency ke apa-apa ke, kalau you dah ada penyakit, you ada semua ubat yang you dah makan kat rumah, tolong bawa. Sebab kadang-kadang kita tanya, pakcik datang ni sebab pakcik sakit dada. Pakcik dia yang ni, pakcik makan ubat apa? Oh, tak tahulah, pakcik makan ubat tu kala putih, ada kala merah. Ubat ada macam-macam kala. So, ada banyak brand. So, kalau you bawa ubat tu lagi mudah, lagi pendek masa. Kita pun tak tanya banyak-banyak. Biasanya kita akan tanya macam, pakcik yang ni pakcik ambil dekat klinik mana? Itu je kita nak tahu. Tapi cara makan semua tu kita dah boleh tengok dekat prescription tu. Unless kalau patient dah buka sebiji, dia pun dah tak tahu ubat tu nama apa, yang tu susah sikit lah. Dan lepas tu patient kena bagi tahu dengan jujur apa dia punya masalah kesihatan dia, di mana dia telah dapatkan rawatan. Kalau patient ceritakan benda ni dengan baik, masa consultation tu lebih pendek, di mana dia jadi lebih efektif, lebih mudah untuk kita rawat patient.